ini adalah keluarga saya, istriku yang tercinta, anakku yang nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga, ini aku sendiri bingung. Pada tahun berapa ini? Tahun 2006, anakku yang kecil ini, dulu kecil ini, aku juga heran. Di keluarga kita ini, aku paling tinggi sedikit dari anak-anak itu. Nah, dia kok bisa menciptakan lagu? Dia menjadi terus menyanyi. Dan Joni dulu sering nyanyi. Dan dia nyanyi diri sama anakku ini pakai mulut juga. Tung-tung, gitu. Nah, ini lagunya. Ya. Nanti saya coba nyanyi, Senju ikut nyanyi, aku ikut nyanyi, semua itu nyanyi, apa-apa sama apa juga ya. Setanlah digigit bebek lah, setanlah digigit bebek lah, setanlah digigit bebek lah, setanlah digigit bebek lah. Lala tung tung, lala tung tung, lala tung 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 tung, lala tung tung, lala tung tung, lala tung 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 tung. Itu yang dimainkan sama anak saya nomor dua ini, Intania. Di nomor satu, ini nomor dua ini dia yang bikin lagu pertama. Tahun itu dia masih 4 tahun. Tiba-tiba muncul kakaknya yang 9 tahun, lala tung tung, lala tung tung itu. Coba kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Ayo dong. 1, 2, 3. Setanlah digigit bebek lah, setanlah digigit bebek lah, setanlah digigit bebek lah, setanlah digigit bebek lah. Tung, lala tung tung, lala tung tung. Ayo, lala tung tung. Ya begitulah teman-teman. Lagu terakhir dari aku. Ini semua sebetulnya adalah ciptaan Sergio dan Tania. Anak saya ini ada lagi lagu, tapi saya keras nyanyi di sini. Karena sudah cukup waktunya. Ya, betul lah cukup waktunya. Leoni, ya. Udah habis kan waktunya? Ya. Jadi itu saja teman-teman, silakan bubar. Ini ulang tahun istri saya beneran ini. 24 Januari. Januari.